Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah adalah contoh pemimpin yang paling amanah. Sebagai seorang pedagang, Rasulullah adalah pedagang yang paling sukses dan jujur. Sebagai seorang suami, Rasulullah juga seorang suami yang paling baik di muka bumi. Umat ini beruntung karena memiliki seorang nabi dengan tauladan yang sempurna. Kita tinggal mencontohnya saja. Apa rumah tangga nabi itu gak pernah bertengkar ya bang? Apa istrinya itu gak pernah cemburu sama rasul? Sebagai manusia biasa, sudah pastilah rumah tangga baginda Rasulullah SAW juga pernah dibumbui dengan kecemburuan. Tapi rasa cemburu yang justru mempertebal rasa cinta. Rasa cemburu yang justru memperindah rasa sayang. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, ketika suami istri saling pandang dengan rasa cinta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang mereka dengan pandangan yang penuh kasih sayang.